sahabat Om Kepo. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Rangga Ajob atau yang lebih dikenal sebagai aktor yang sedang naik daun karena perannya dalam sinetron Samudra Cinta. Aktor kelahiran Palembang 6 Mei 1989, putra ketiga dari 4 bersaudara. Rangga Ajob ini memulai karir pada tahun 2013 dengan membintangi judul sinetron Cinta yang sama. Berlanjut dengan Rangga Ajob yang dibintangi beberapa judul sinetron lain, juga beberapa judul film. Aktor berusia 30 tahun ini memang menjadi salah satu selebriti yang tertutup mengenai kisah asmaranya. Tidak hanya pemberitaan Rangga Ajob menyangkut kisah asmara. Baru-baru ini, ia mengungkapkan alasan tidak mau terbuka ke publik perihal asmaranya. Sebagaimana dilansir Cirebon pikiranrakyat.com dari YouTube Hits Infotainment pada 2 Juni 2021. Rangga Ajob menargetkan kemungkinan untuk menikah pada 2 tahun ke depan. Tapi ketika ditanya, sudah ada calonnya apa belum? Dia tersenyum dan memilih bungkam. Melihat sikap Rangga Ajob seperti sengaja menghasiakan akal hal tersebut, aktor ini pun menjelaskan bahwa dia sangat tertutup mengenai hubungannya. Jadi gini loh teman-teman, sebagai contoh kalau dulu aku misalnya terbuka, itu kalau gak jadi kasihan di ceweknya, ya kasihan di akunya, jelas Rangga Ajob. Dia juga menjelaskan kembali alasan kenapa dia memilih tertutup dan tidak mau urusan asmaranya dipublikasikan. Jadi selama ini kayak kenapa aku melihat tertutup? Karena aku mau jelas. Karena aku mau jelas dulu aja semuanya. Kalau belum sampai nikah, belum sampai benar-benar udah sah, aku gak bakalan cerita, tambahnya Rangga Ajob. Tapi ketika ditanya sudah memiliki kasih atau belum, Rangga Ajob malah tertawa menangkapi pertanyaan tersebut. Tersirat kabar bahwa Rangga Ajob dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya dalam sinetron Samudra Cinta. Namun sampai saat ini, tidak ada kejelasan tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Rangga Ajob atau yang lebih dikenal sebagai aktor yang sedang naik daun karena perannya dalam sinetron Samudra Cinta. Aktor kelahiran Palembang 6 Mei 1989, putra ketiga dari 4 bersaudara. Rangga Ajob ini memulai karir pada tahun 2013 dengan membintangi judul sinetron Cinta yang sama. Berlanjut dengan Rangga Ajob yang dibintangi beberapa judul sinetron lain, juga beberapa judul film. Aktor berusia 30 tahun ini memang menjadi salah satu selebriti yang tertutup mengenai kisah asmaranya. Tidak hanya pemberitaan Rangga Ajob menyangkut kisah asmara. Baru-baru ini, ia mengungkapkan alasan tidak mau terbuka ke publik perihal asmaranya. Sebagaimana dilansir Cirebon pikiranrakyat.com dari YouTube Hits Infotainment pada 2 Juni 2021. Rangga Ajob menargetkan kemungkinan untuk menikah pada 2 tahun ke depan. Tapi ketika ditanya, sudah ada calonnya apa belum? Dia tersenyum dan memilih bungkam. Melihat sikap Rangga Ajob seperti sengaja menghasiakan akal hal tersebut, aktor ini pun menjelaskan bahwa dia sangat tertutup mengenai hubungannya. Jadi gini loh teman-teman, sebagai contoh kalau dulu aku misalnya terbuka, itu kalau gak jadi kasihan di ceweknya, ya kasihan di akunya, jelas Rangga Ajob. Dia juga menjelaskan kembali alasan kenapa dia memilih tertutup dan tidak mau urusan asmaranya dipublikasikan. Jadi selama ini kayak kenapa aku melihat tertutup? Karena aku mau jelas. Karena aku mau jelas dulu aja semuanya. Kalau belum sampai nikah, belum sampai benar-benar udah sah, aku gak bakalan cerita, tambahnya Rangga Ajob. Tapi ketika ditanya sudah memiliki kasih atau belum, Rangga Ajob malah tertawa menangkapi pertanyaan tersebut. Tersirat kabar bahwa Rangga Ajob dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya dalam sinetron Samudra Cinta. Namun sampai saat ini, tidak ada kejelasan tentang hubungan mereka yang sebenarnya.